Hai creative people, bersama saya Anis Walsh dan Dewi. Dan di belakang kita ada Ibu Ana. Oke. Kita nggak usah ganggu Ci Ana, dia lagi asik tuh ya. Oke, kita lagi piknik di swimming pool. Iya, Mbak Anis renang. Saya sebentar lagi mau berenang sih, tapi Bu Dewi piknik di sini. Apa ini? Creativity A&M, oke. Apa lagi yang mau kita tampilkan nih kali ini? Apa lagi, Bu Dewi? Coba pikirin. Kayaknya sekarang ini udah ada nih, udah kita siapin. Apa nih? Bean bag. Tahu nggak bean bag? Bean bag. Ayo. Tuh, itu kan yang empuk-empuk itu. Iya, biasa dibuat di pantai, di kolam renang, bisa dipakai. Kita bikin. Santai. Kita bikin lah. Materialnya kita menggunakan kain parasut yang tahan air dan juga styrofoam butiran. Anis Walsh, Arlan Evan, kita berdua akan mengerjakan lukisan di kain parasut. Untuk buat apa yuk? Bean bag. Oke, bean bagnya akan kita buat untuk di kolam renang. Anti air, kita lukis biar nggak polos ya kan? Iya. Kita lanjut yuk. Lihat ya kerjaan kita berdua. Wah, ini jagoan melukis. Orlan membantu saya. Kita memberikan tulisan yang meaningful sehingga bisa menginspirasi siapapun yang membacanya. Hampir jadi. Bagus ya. Sama dengan maskernya. Kita lihat gimana sih jadinya nanti. Ini mau dibikin bean bag. Ini mau dibikin apa? Mau dibikin apa? Orlan? Bean bag. Bean bag. Dia lagi asik banget, gak bisa diganggu tuh. Kalau udah asik banget kayak gitu, dia gak bisa diganggu. Biarin aja. Mau dicat gak? Jadi sesungguhnya bean bag bisa saja kita beli dengan mudah di toko. Tetapi kan lebih berarti kalau kita bikin sendiri. Kita jahit. Mudah kok menjahitnya. Kemudian kita lukis. Kita lukis juga sesuatu yang menyenangkan dan menurut kita bisa bermanfaat pada saat membacanya. Di sini ada be grounded, be present, and rest, mindfulness, and so on. Dan lain-lain. Rita. Hai Bu Anis. Wih, keren banget Bu. Iya dong. Bagus ya? Bagus Bu, keren Bu. Nanti kamu bantuin isi styrofoam ya. Baik, siap. Oke, siap. Gimana coba lihat. Baca dong, baca ya. Baca dong Rita, coba baca. Be grounded, be present, and rest. Cih, keren nih. Mantap Rita. Senang deh saya kerja di kolam renang ini sudah lebih dari 20 tahun. Dan Bu Andi juga rumahnya di sini. Dia sering berenang di sini, apalagi sekarang ada bean bag. Keren tau bean bag-nya. Bean bag-nya ada tulisan-tulisan pemberi penyemangat. Yo. Kamu bisa baca enggak ini? Enggak bisa. Dream, trust, happy, hope, kind, mindfulness, love, family. Mas Ripto, benar nggak aku baca ini? Iya. Hope. Iya betul. Kalau yang dream? Betul ya, terus. Kalau yang terus? Trust ya. Trust ya. Ah. Yang okay. Happy ya? Happy. Benar. Kalau yang kind? Kind betul. Mindfulness. Betul. Love family. Pintar kamu Adriel.
Hari ini saya akan bantuin Bu Dewi masukin styrofoam. Saya mau ajak Mbak Anis sama Pak Rito buat ngisi styrofoam di dalam bidang ini. Ini dia dalamnya nih, mereknya. Bagus kan? Seru. Nah, Ci, ayo bantuin Ci. Mas Rito mana ya? Mau diisi nih ininya. Oh, iya, ya, Mas. Iya, Bu. Bantuin boleh, isi masukin boleh ini saya ya. Bantuin, ya. Oke. Wey, ngapain berdua? Ini lagi ini. Kita harus jaga jarak. Jaga jarak. Aku ke rumah dulu. Nah, kita udah. Angkat ya. Pelan-pelan. Masukin dulu. Tuh, seru kan isi styrofoamnya sampai bertiga. Ada Cici Ana. Lu enggak joget di sini. Lihat deh, Bu Dewi udah bikin bean bag sendiri. Tadi dibantu sama Mas Ripto. Makasih Mas Ripto. Dan juga Orlan yang melukis ini. Betul. Dan juga tadi ada Azri lagi belajar baca bahasa Inggris. Seru ya. Orlan, lagi ngapain, Nak? Ini beanbagnya sudah jadi. Sudah menikmati kolam renang di siang hari. Oke, ini beanbagnya sudah diisi dengan Tante Anis, Mas Ripto, dan Tante Dewi. Ya, karena saya sudah melukis, saya tinggal menikmati saja. Walau di rumah, tetap... Tuh, seru kan? Kita bisa banyak melakukan hal-hal yang menarik, walaupun dari rumah. Oke, creative people, itulah tadi bagaimana kami menampilkan video sederhana. Saya, Bu Dewi, Orlan, Mas Ripto, ada Cici Ana juga kebetulan lewat-lewat. Lagi santai pagi-pagi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.